Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel YouTube kita. Berkunjung ke Yogyakarta merupakan pilihan yang tepat untuk mengisi hari libur bersama teman-teman ataupun keluarga. Karena di Yogyakarta banyak banget tempat wisata dan kuliner yang menarik. Salah satunya adalah Jalan Malioboro Yogyakarta. Sekarang kita mau masuk ke Teras Malioboro. Teras Malioboro ini dibangun di gedung bekas bioskop Indra dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 26 Januari 2022. Produk yang dijual di sini sama seperti yang dijual di Jalanan Malioboro. Ada baju, tas, pernak-pernik, makanan, dan oleh-oleh khas Jogja. Di toko souvenir ini menjual aneka pernak-pernik lucu, diantaranya ada gantungan kunci, gelang, kalung, kipas, mainan, dan masih banyak lagi. Teras Malioboro merupakan wajah baru dari area belanja yang semula bertempat di sepanjang Jalan Malioboro. Tempat ini dibangun dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi Jalan Malioboro sebagai kawasan untuk pejalan kaki. Di halaman depan Teras Malioboro terdapat aneka kuliner dan spot foto Jogja yang instagramable. Selain Teras Malioboro, ada banyak tempat menarik di Jalan Malioboro. Salah satunya adalah Pasar Beringharjo yang merupakan pasar tertua di Yogyakarta. Di sini terdapat penjual batik, kaos, souvenir, dan oleh-oleh khas Jogja yang bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Jalan Malioboro merupakan tempat yang selalu ramai baik siang hari maupun di malam hari. Kita bisa menjelajahi jalanannya dengan berjalan kaki. Jika lelah, kita bisa naik andong atau naik becak yang merupakan ciri khas dari kota Yogyakarta. Di sini juga terdapat jasa foto dengan menyewa pakaian adat Jawa dengan biaya Rp25.000 per orang. Kita lanjut lagi ke kawasan wisata Dagen. Jalan Dagen ini merupakan salah satu kampung wisata yang selalu ramai. Selain dekat dengan Malioboro, di sini juga terdapat hotel, penginapan, rental motor dan mobil, dan aneka kuliner yang enak-enak dengan harga yang terjangkau. Salah satu kuliner yang populer di Jalan Dagen adalah Raus Eko, Gudeg Yuk Jum, dan Oseng Mercon Buyanti. Ada juga toko souvenir dan toko oleh-oleh khas Jogja di sini. Gudeg Yuk Jum ini selalu ramai pengunjungnya. Untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi ya, karena Gudeg Yuk Jum ini adalah gudeg legendaris dan menjadi ikon kuliner khas Jogja.
Jalan Malioboro ini lebih asik dikunjungi pada saat malam hari, karena suasananya lebih ramai dan lebih mengesankan. Di malam hari, kita juga bisa membeli souvenir, kuliner di angkringan, atau sekedar jalan-jalan sambil berselfie ria di sudut-sudut Malioboro yang Instagramable. Di sini kita juga bisa melihat kereta api yang melintas karena lokasi Jalan Malioboro berdekatan dengan stasiun kereta api Tugu Yogyakarta. Buat pecinta kereta api Indonesia, kita bisa nih hunting foto kereta sambil kulineran di angkringan atau kafe di sekitar rel kereta api. Menikmati keindahan malam di Malioboro memberikan pengalaman seru, menyenangkan, dan kenangan manis yang tak terlupakan. Buat sahabat Spiwaraf yang lagi mencari wisata malam di Jogja, bisa berkunjung ke Jalan Malioboro yang terkenal ini. Terima kasih ya atas perhatiannya sudah menonton, semoga bermanfaat dan memberikan informasi. Jogja memang ngangenin dan selalu istimewa. Jangan lupa tonton wisata Jogja lainnya di channel YouTube kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.